makan ya, bercanda rupiah, main-main, tidur, memberatkan dan lain sebagainya, itu orang kebelakang yang dikasih punishment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul dan nabi ba'da amma ba'ad. Halo saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus, alhamdulillah. Dan saya perkenalkan saya, nama saya Tabriansyah Sulsono Effendi dari Zubair bin Awam 3 kelas 8A3. Dan saya akan menjadi MC acara malam ini. Acara apa? Muhadharah Kubra. Dan disingkat adalah MK. Dan daripada banyak ngobrol yang gak guna, mending kita langsung mulai saja. Oke? Siap? Mari kita mulai dengan muhadir yang pertama, yaitu dari Tulha bin Ubadillah 4, Aska Ar-Royan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmatan yang berlimpah sehingga kita bisa berkumpul dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, anda akan bermuhadharah tentang larangan mencela orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabair syatmu rajulu walidayh." Termasuk dosa besar adalah seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain mencela bapaknya. Dan seseorang mencela ibu orang lain, dan orang lain mencela ibu orang. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan larangan mencela orang tua. Hendaknya kita sebagai seorang muslim menjaga ucapan kita dari dari perkataan yang buruk seperti ini. Hendaknya kita menjaga perasaan orang lain, jangan sampai kita bercanda berlebihan sampai saling mencela orang tua satu sama lain. Karena termasuk dosa besar mencela orang tua orang lain. Contoh, seseorang memanggil nama bapak orang tua orang lain tidak dengan sopan. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari akhlak buruk seperti ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mumtaz kepada Aska Arayan yang tentang bakti kepada orang tua. Dan mari kita lanjutkan ke muhadir berikutnya, yaitu dari Tulha bin Ubaidillah 5, yaitu Iksan Akbar. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da wa rasula ba'da. Amma ba'd. Let me introduce myself. My name is Iksan Akbar from 881. All thanks to Allah for letting all of us be here, and thanks to Allah as well for giving you a great life, and also thanks to Allah we can all stay alive until now. Today I'm going to give you a speech called Tauhid. Although the Almighty said, "Wama khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun." And I, Allah, do not create the jinns and men except they should worship me alone. Az-Zariyat 56. And he stated, "And verily, we have sent among any ummah, community, nation, a messenger proclaiming, worship Allah alone and avoid or keep away from Togut, all false deities. Do not worship Togut besides Allah." An-Nahl 36. Explanations on why we should worship Allah. Don't you dare to worship anything other than Allah. Allah is the one who created humans and all the things that are in the world. He also gave us ni'mah that you can't even count how many there is, because there are too much that you couldn't even imagine how much it is. We should also be grateful because Allah has given you a price that has no price to anything, even if it is priceless. There's no compare to anything. Allah the Most Exalted says, "It is those who believe in the oneness of Allah and worship none but Him alone, and confuse not their belief with zulm, or maybe by worshiping other than Allah. For them, only there is security, and there are guided ones." Surah Al-An'am 82. We'll move on to the opposite of Tawhid, also known as polytheism or shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Verily, Allah forgives not their partners should be set up with Him in worship, but He forgives except that anything else to whom He pleases. An-Nisa 48. The Prophet Ibrahim alaihi salam said, "Wajnubni wa bani an na'buda mudal asnam," and to keep my sons away from worshipping idols. Ibrahim 35. It is narrated in the hadith that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "What I fear most for you is a form of shirk." When asked about it, he said, "Ar-riya," or known as showing off. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever dies while ascribing partners to Allah will enter hellfire." And again, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever meets Allah on the day of judgment, not having associated anyone with Him in worship, shall enter paradise. And whoever meets Him having committed shirk in any way will enter hellfire." Now, before I end my speech, I need to give you guys a question. If you can answer it, I'll give you a prize. Okay. If you know the answer, please just raise your hand as fast as possible. What did the Prophet Ibrahim alayhi salam said to what did the Prophet Ibrahim alayhi salam said in the Surah Ibrahim 35? Also the translation. Yeah. Huh? You need to also explain the Arabic word. Arabic. Ayah. Abi Ibrahim, man. Yeah. Oh yeah.
Jadi itu Prophet Ibrahim, he said in the ayat to keep his kids away from shirk. What did he say? To keep his children away from shirk. What's the ayah? Yeah. What is it called? The Arabic. Okay. Unfortunately, the answer is incorrect. Please don't do that. Anybody else can answer? Speak the Arabic and the translation as well. Arabic? Yeah. Never mind. Okay, I'll give you guys an easier question. Explain why we should worship Allah. Why we should worship Allah? English. What do you mean? The answer is we should worship Allah because Allah has created us. And we should worship Allah because Allah created us to worship Him. Allah khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Because Allah didn't create mankind except to worship Him. Am I correct? Yes. Congratulations for Keanu. His answers are correct. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Akbar. Terima kasih atas presentasinya yang tentang Tauhid. Dan terima kasih Keanu sudah jawab dan yang lain-lainnya. Dan kalian harus lebih-lebih merhatiin ya agar dapat hadiah dari Akbar itu. Kalau ada pertanyaan lagi. Yes. Oke, okay. Untuk muhadir selanjutnya dari Zubair bin Awam 3 yaitu Pasha Faraz Al-Mughni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memberi segala nikmat kepada kita dan memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dengan cara beriman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya berdiri depan kalian untuk mengisi Muhadharah Kubra diadakan setiap malam Jumat. Dan saya akan membawakan yang bertema
nikmat-nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Sungguh, telah banyak nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jika kita mencoba untuk menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, Wa'ayyata'adu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumul kafar. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surat Ibrahim ayat 34. Di sini kita tidak dapat menghitung nikmat Allah. Di detik ini saya diberi nikmat oleh Allah, nikmat bernafas, nikmat untuk berbicara, nikmat untuk melihat, nikmat untuk mendengar. Dan ada kenikmatan yang sering kita lalaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Yang pertama ada nikmat sehat, di mana di luar sana banyak orang mabuk-mabukan, banyak orang merokok dan tidak mementingkan badan mereka. Dan mereka lupa kalau yang mereka dapatkan nikmat sehat itu dari Allah. Dan ketika mereka sakit, mereka mengatakan, andainya saya menjaga badan bugar saya dahulu. Maka banyaklah bersyukur karena kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Dan ketika kita sakit, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang kedua, ada nikmat waktu luang. Banyak dari kalangan siswa dan asatizah yang membuang-buang waktunya dan melewatkan waktu yang bermanfaat. Sesungguhnya, waktu yang telah berlalu tak mungkin kembali lagi. Al-waktu anfasul la ta'ud. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu adalah penyesalan yang tinggal penyesalan. Ingatlah, waktu yang sudah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Dan ada salah satu ulama salaf terdahulu yang bernama Al-Faqih bin Khokan, menteri Khalifah Al-Mutawakil, ketika ia pergi ke masjid atau menyelesaikan tugasnya, ia membuka selembar kertas dan membacanya sampai tujuan. Maka dari itu, ayo kita memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya. Waktulah sana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia malah akan mendebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal-hal yang sia. Dan saya ada punya pertanyaan buat salah satu orang di belakang. Arka. Harus random, siapa yang bisa saja. Kalau dipilih itu kayak jawab di belakang sana, Bang. Pertanyaannya, apa surat yang saya sampaikan beserta ayatnya? Bisa. Surat Ibrahim ayat 34. Asis mulai dah. Surat Ibrahim ayat 34. Syukran, jika ada salah datang dari anak. Dan jika ada kebenaran datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz Pasha atas
muhadoro 5 menitnya. Dan kita akan lanjut ke muhadir berikut, yaitu dari Zubair bin Awam 4, Ahmad Renzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ana akan menjelaskan muhadhara yang berjudul was-was. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu dan talinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari golongan jin dan manusia. Jadi, was-was itu keraguan yang mengada-ngadakan di pikiran kita yang dibisikkan oleh syaitan. Jadi cara menghindarkan was-was itu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus zikir petang, terus meniup sebelah kiri di bahu. Terus contohnya jangan seperti mandi junub 3 jam. Pulang 20 kali. Terus sholat diulang-ulang. Terus seperti lagi sholat ngerasa ada yang keluar dari pantatnya. Jadi intinya gak usah ragu kalau antum yakinnya gak ada apa-apa, ya udah yakinin aja. Tapi kalau ada najis, dibersihin aja. Ana ada pantun. Orang lagi baca surat An-Nas. Hamba Allah kok was-was. Demikian, soalnya muadir pengen kebelet pipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta saran tentang cara bersihkan kita sendiri. Semangat ya. Harap tenang, harap tenang.
Oke, untuk muhadir terakhir untuk malam ini, yaitu dari Tolha bin Ubaidillah satu, Rafai Nai Imani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat serta salam tercurahkan semoga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Muharram Kubro kali ini saya akan membawakan Muharram bertemakan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Allah berfirman di surat Al-Asr, wal asr demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia telah mendapatkan kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebajikan serta saling menasihati tentang kesabaran dan kebenaran. Di dalam surat Al-Asr, Allah berfirman bahwasannya kita akan rugi jika kita terlalu bermain-main dan meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Min husni islami mati tarku ma la yakni. Di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ketika mereka meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat seperti nongkrong dan bercanda berlebihan, bermain game, melakukan maksiat, dan yang lain-lain. Cara untuk meninggalkannya adalah memperbanyak amal soleh dengan cara melakukan sunnah. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, berpuasa, dan yang lain-lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntas, terima kasih, Rafai. Dan itu saja dari muhadir malam ini. Dan ini dari saya. Dan semoga peserta minggu depan tolong berdiri. Yaitu dari Abdullah bin Mas'ud 2 Muhammad Raditya Yondra. Berdiri. Dan berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud 5 Ahmad Alam Akbar. Tolong berdiri. Syukron. Dan dari
Dan dari kamar Khalid bin Walid satu, Sultan Khalis Adam Juwandi. Dan berikutnya Khalid bin Walid II Fatan Ahsan Sulistiono. Sakit ya. Dan dari Khalid bin Walid III Ferdano Akmal. Tolong berdiri. Dan itu saja, kalian siap-siap untuk minggu depan muhadharah kubro. Sekian dari saya, jika ada kesalahan itu dari saya, jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.